nggak ada ini tau bang. Ada waktu tuh siang bang. Oke, Mas Darto Sarus. Nah, ini persiapan puasa ini bawa berapa box, Mas? Paling 6 sampai 8. 8 box. Oke, kalau satu box itu biasanya dapat uang berapa, Mas? Kurang lebih, Mas. Satu box ada kalau 200-an. 200 ya? Kalau berarti 8 box berarti sekitar 1.600.000 ya, Mas ya? Ini kok bisa terinspirasi jualan es buah ini gimana ceritanya? Awalnya dulu sih, ini bukan promo ya, kedengeran gak? Ya kedengeran pak. Dulu aku lihat YouTube aja sih. Awal-awalnya cuma lihat YouTube. Belajar dari YouTube bang? Belajar dari YouTube awal. Belajarnya dari channel Hunter Joe Kucingan. Oke. Di rumah hari ini kita akan intip ya cara pembuatan es buah viral Darto Saurus ya. Nah ini posisi mendekati persiapan buka puasa ya, tepat jam 3 ya. Sini kita akan intip ya cara pembuatannya biar teman-teman semakin semangat untuk berjualan. Pakai gula murni ya bang ya? Iya. Ini dari gula putih atau gula merah bang? Dari gula pasir. Merah? Iya, gula pasir. Gula pasir ya?
Ini es buah semua ya Mas ya? Yang ini rasa apa Mas? Ini prambos. Prambos? Melon. Melon terus? Vanilla. Vanilla teman-teman. Siang nggak ada ini toh, ada waktu toh siang pun. Ini belum bisa panas nih. Masa saya sudah selesai. Tapi jalanan apa mau apa sih guys? Apa tuh ada jalan?
viralnya kayak gini karena belum bisa dicoba, belum saatnya buka puasa ya. Jadi kita bungkus dulu. Sekian dulu ya teman-teman dari saya, semoga videonya bermanfaat. Dadah.